Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darin amin. Wa minhu anna kulla abdin minal insi wal jinni lahu minal malaikati muwakkalu nabihi. Fayajibu intikadu zalika. Wa minhu dan diantaranya yang wajib diyakini, anna kulla abdin bahwa setiap hamba, minal insi baik daripada manusia, wa jinni dan jin, lahu baginya minal malaikati, ada para malaikat muwakkalu nabi yang diperwakilkan. Wajib i'tiqadu zalika, maka wajib oleh meyakini demikian itu. Jadi setiap hamba baik manusia maupun jin itu ada malaikat yang mengawasin kita. Jadi kita berada dimanapun, bagaimanapun, kapanpun, itu malaikat ngawasin kita. Jadi malaikat tahu semuanya, kerekam semua. Nanti di akhirat akan dimintakan pertanggungjawaban. Kalau ada orang di depan orang banyak, belaga alim, belaga waro, kalau enggak ada orang dia jorok sama malaikat, ya gergetan banget. Ini orang munafik. Nah, kita berusaha keras supaya jangan begitu. Supaya kita lurus benar-benar baik depan orang banyak maupun enggak ada orang. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu dan di antaranya kaunu syahidil ma'rakati hayyan marzukan. Di antaranya yang wajib kita yakini kaunu keadaan syahidul ma'rakati, orang yang mati syahid di medan perang, hayyan marzukan, itu hidup lagi diberikan rezeki. Wajibu, maka wajib i'tiqadu dzalika, meyakini demikian. Siapa tuh orang yang mati di medan perang? Wa huwa man qatala bi niyati i'la'i kalimatillahi ta'ala fakutila. Dia adalah orang yang berperang dengan niat meninggikan kalimat Allah lalu dibunuh. Jadi dia perang melawan orang kafir, niatnya, jadi ada kata-kata bin niyati, dengan niat, dengan niat i'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah. Jadi niatnya meninggikan kalimat Allah, bukan niatnya pengen disoalin, bukan. Bukan niatnya supaya digagah-gagahan, bukan. Supaya dikata hebat, bukan. Niatnya untuk meninggikan kalimat Allah. Lalu dia dibunuh. Lalu dibunuh. Nah, ini wahaza ini yukalu lahu, dikatakan baginya syahidu dunia wal akhirati, orang yang mati syahid dunia dan mati syahid akhirat.
Orang yang mati syahid ada tiga modelnya. Yang pertama, yang ini namanya syahid dunia, syahid akhirat. Syahid dunia, syahid akhirat. Kenapa dikatakan syahid dunia, syahid akhirat? Pertama, dia dikatakan syahid dunia karena dia diperlakukan sebagaimana layaknya orang yang mati syahid. Apa? Dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Tuh orang yang mati syahid begitu diperlakukannya. Kemudian di akhirat pun begitu, dia diperlakukan sebagaimana orang yang mati syahid. Dia ketika udah masuk ke alam akhirat, bagaimana dia? Hayyan, hidup. Marzukan, diberikan rezeki, hidup, diberikan kemuliaan. Orang yang mati syahid. Makanya ada bom bunuh diri kalau berani buat. Karena itu doktrinnya begitu. Ya kalau benar sih nggak apa-apa. Kalau itu pertama. Yang kedua, ada orang mati syahid dunia. Kenapa dikatakan mati syahid dunia? Ya. Karena dia itu diperlakukan di dunia doang, diperlakukan mati syahid, yaitu orang itu tidak dimandikan, tidak disolatkan, dibungkus aja pakai baju yang ada lalu dikuburkan. Orang mati syahid begitu. Saking apanya? Saking mulianya orang yang mati syahid. Sampai-sampai kagak disolatin. Coba orang mati biasa, jangan kita orang biasa, kiai segede apapun kalau meninggal, solatin. Habib segede apapun kalau meninggal, solatin. Syekh suyukhul suyukh gurunya, Syekhul Suyukh umpama gurunya, guru ya, para guru-guru kalau meninggal dunia salatin. Tapi kalau orang yang mati syahid enggak, saking mulianya. Nah, itu orang mati syahid ya, mati syahid dunia. Kemudian ketika di akhirat, dia tidak diperlakukan orang yang mati syahid, tapi apa yang dilakukan di akhirat? Digebukin, dipantingin, dibakar, disiksa. Kenapa begini? Karena orang ini niat berperangnya melawan musuh supaya dikata berani, gagah-gagahan, riya. Masya Allah. Ini pernah terjadi di zaman Rasul. Kata sahabat, surga yang ahli-ahli surga. Kata Rasulullah, ahli neraka. Kenapa? Ini orang pengen dikata gagah. Yang jadi pelajaran buat kita, bukan berperang doang, ngaji pun begitu. Niatnya benar ini. Lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada orang syahid akhirat. Ini orang ini syahid akhirat. Jadi dia di dunia enggak syahid, di dunia biasa. Ya. Jadi di dunia biasa. Ya. Jadi di dunia dia diperlakukan biasa. Apa? Dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Dimandikan, dikafankan, ya, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Nanti di akhirat dia dimuliakan, hayyan marzukan, dihidupkan,
hidup dan merzukan, diberikan rezeki. Siapa dia tuh? Orang meninggal dunia habis melahirin, orang kebanjiran kelelep mati, orang kebakaran, orang dibunuh karena mempertahankan dirinya, dan lain sebagainya, syahid. Orang meninggal dunia dalam keadaan ngaji, meninggal dunia dalam keadaan ngaji. Jadi dia ngaji meninggal, syahid. Jadi kalau yang pertama yang tadi itu ada tiga artinya, ya, itu syahid dunia akhirat. Ya. Jadi syahid dunia akhirat. Jadi dia di dunia diperlakukan syahid, ya, yaitu tidak dimandikan, tidak disolatkan, tapi dia langsung dibungkus pakai bajunya yang ada dan dikuburkan. Kemudian nanti di akhirat dia diperlakukan sebagaimana perlakuan orang yang mati syahid, hayyan marzuqan, hidup lagi diberikan rezeki. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, syahid syahid dunia, yaitu orang yang, ya, dia orang, dia itu di dunia, ya, dia enggak dimandikan, enggak disolatkan, dibungkus pakai pakaian yang ada, lalu, ya, dia dikuburkan langsung aja. Tapi nanti di akhirat dia disiksa, digebukin, pantingin, dibakar. Ya. Ini orang yang mati syahid dunia aja. Kenapa? Karena salah niat. Nah, yang ketiga, syahid akhirat. Di dunia diperlakukan sebagaimana biasa, yaitu dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan. Tapi nanti di akhirat dia hayyan marzukun, dihidupkan, hidup lagi diberikan rezeki, diberikan kemuliaan-kemuliaan. Nih, orang yang mati syahid ada tiga model. Ngaji ini termasuk kalau kita meninggal dunia syahid. Itu dibilangin di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Makanya guru saya Kiai Syafi'i Azami, Syekh Kiai Syafi'i Azami, beliau kalau mau penutupan pengajian dipesan. Karena beliau itu kalau nanti mulai pengajian beliau sawal. Tulis sawal. Kalau saya biasanya Zulqa'dah, awal Zulqa'dah rapi sawal. Beliau sawal. Jadi disuruh tulis sawal. Nanti besok bulan sawal. Jadi ada niat nanti habis lebaran ngaji lagi. Andai kata di tengah meninggal, nah, niatnya masih pengen ngaji. Meninggal dunia berarti syahid. Syahid akhirat mulia. Tapi niatnya benar tuh, lillahi ta'ala. Jangan karena yang lain, jangan. Emang pengen ngaji niatnya, buletin, pengen ngaji. Bukan karena kagak enak. Gak enak ngaji. Jangan. Nah, udah, itu tentang masalah syahid. Waminhu, dan di antara lagi yang wajib yakini, kaunu fi'lil kaba'iri, keadaan berbuat dosa besar, la yaqtadil kufur, tidak melazimkan kekufuran. Ini yang wajib, ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa
orang yang melakukan dosa besar itu tidak membawa kekafiran. Fayajibu, maka wajib hukumnya i'tiqadu, oleh meyakini anal uku'a, bahwa jatuh fiha di dalamnya dosa besar, la yubtilul imana, tidak membatalkan ia akan keimanan. Ya, jadi dosa besar tidak membatalkan keimanan. Wa minhu, dan di antara lagi yang mesti diyakini, bara'atu sayyidati Aisyah, terbebas Sayyidah Aisyah ya binti Siddiq Al-Akbari, putrinya Abu Bakar Siddiq Al-Akbar. Beliau digelarin Siddiq Al-Akbar. Mimma romah bihi munafiquna, dari apa yang dituduhkan oleh orang-orang munafik. Jadi Sayyidah Aisyah dituduh oleh orang-orang munafik telah berbuat ya, selingkuh. Tuduhan yang sangat kecil, sehingga Allah menurunkan ayatnya membela Sayyidah Aisyah. Keji sekali itu. Siapa yang melakukan itu? Orang-orang munafik. Min asyadil kadhibi, daripada sangat dusta. Namanya hadisul ibki, ya. Hadisnya cerita bohong. Walladhi khadha bihi, dan orang-orang yang masuk di dalamnya. Wa asya'a, dan menyebarluaskan akan berita itu oleh Abdullah ibn Abi Ubay, Abdullah ibn Ubay bin Salulin, ra'sul munafiqina. Ya, disebarkan berita bohong itu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang-orang munafik. Tapi unik, ada cerita unik. Bukan unik ya, cerita mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ini Rasul dipitnah keluarganya. Istri tercinta beliau Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha wa arda. Beliau dituduh berbuat yang jorok. Suatu saat Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia. Orang munafik yang pernah memfitnah keluarga Rasul, dia meninggal dunia. Tapi dia punya anak, ini berkah anak juga. Anaknya namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Meninggal dunia Abdullah, namanya Abdullah namanya. Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik nih. Anaknya Abdullah bin Abdullah ya, bin U. Hah? Namanya sama. Ini Rasul munafiqin, gembongnya munafik. Meninggal dunia tuh dia. Ketika meninggal dunia, anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang udah menjadi sahabat Rasul, minta sama Rasul supaya Rasul sembahyangin. Rasul seorang apa? Ya, Ra'ufur Rahim. Nabi itu Ra'ufur Rahim, kesianan. Nabi orangnya kesianan. Enggak tega. Rasul, ya Rasul, tolong sholatin ayahanda saya, bapak saya meninggal dunia. Udah bukan itu doang, diminta sorbannya supaya dikasihkan buat ayahnya. Dikasih sama Rasul, disolatin sama Rasul. Saking apanya tuh Ra'ufur Rahim, Nabi punya hati. Subhanallah. Padahal dulu dipitnah, bukan hanya itu aja. Ubay, Abdullah bin Ubay bin Salul ini telah banyak melakukan kebohongan-kebohongan, rahasia-rahasia di dalam
Ya. Islam tuh banyak dibongkar orang munafik. Musuh dalam selimut. Ketahuannya Abdullah bin Ubay bin Salul itu ketika perang Uhud. Perang Uhud tuh baru ketahuan tuh orang-orang munafik tuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi banyak sudah dia melakukan yang menyakitkan hati, tapi Rasul begitu mulianya beliau diminta oleh anaknya ketika ya Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, diminta oleh anaknya untuk menyolatkan tuh Abdullah bin Ubay bin Salul, padahal dia orang munafik yang banyak nyakitin Nabi. Rasul mau sembayangin, diminta sorbannya untuk kain kafan Nabi, Rasul kasih. Siapa yang gergetan? Coba kalau kita guru kita digituin, kita gergetan enggak? Pasti gergetan muridnya. Sama sahabat Nabi pun gergetan. Siapa yang paling gergetan? Umar bin Khattab. Umar gergetan, Sayyidina Umar. Ditegur Nabi sama Sayyidina Umar. Bahasa kita mah ngapain disembayangin. Ngapain disembayangin. Masya Allah, berani banget Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar itu dibenarkan. Sayyidina Umar dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan perbuatan Nabi. Nabi akhirnya ditegur sama Allah Subhanahu wa taala lantaran perbuatannya itu. Masya Allah, luar biasa Nabi dan Sayyidina Umar. Allahu Akbar. Dan ini ditulis ya di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran bahwa ada firman-firman Allah itu dari sebab daripada perkataan sahabat. Dan ada orang membahasakan Sayyidina Umar itu saking hebatnya main balap-balapan sama firman Allah. Subhanallah. Kemuliaan Rasul, kemuliaan sahabat. Cerita wali-wali Allah kita senang dengarnya ya. Kemuliaan yang luar biasa, Masya Allah. Waqad ja'a, dan sungguh telah datang Al-Qur'anu Al-Qur'an bi bara'atiha, dengan terbebasnya Sayyidatuna Aisyah. Wan aqada 'alaiha ijma'ul ummatil Muhammadiyati, dan ya terjadi atasnya ijma' umat Muhammadiyah bahwasanya Sayyidatuna Aisyah terbebas daripada tuduhan keji itu. Wa minhu, dan diantaranya lagi kaunul jannati, yang wajib diyakini keadaan surga, wa nari, dan neraka, mawujudataini, ada. Jadi surga neraka itu ada, sekarang udah ada, udah siap. Bitaqiki, dengan yakin. Fayajibu, maka wajib hukumnya i'tiqadu, meyakini annallaha, bahwasanya Allah awjadahuma, telah mengadakan keduanya, telah mewujudkan keduanya, surga neraka, bil fi'li, dengan diperbuatnya, fima mada, pada apa yang telah lalu, udah diperbuat oleh Allah, udah diciptakan. Fannaru daru khuludin, maka neraka adalah negeri kekal. Man mata alal kufri, daru khuludi man mata alal kufri, daru khuludi man mata alal kufri, negeri kekal orang yang mati dalam keadaan kafir. Jadi masuk neraka kekal. Wa in asya aksara umrihi mu'minan, sekalipun hidup ya kebanyakan umurnya mukmin, sekalipun hidup kebanyakan umurnya mukmin. Jadi dari kecil Islam, iman, udah mau mati kafir. Wal iyasu billah.
neraka. Sebentar kafir, kekal neraka. Ini nanti kita lihat apa yang membedakannya. Kita lihat dulu. Wal jannatu daru khuludi man mata 'alal imani wa in asya aglaba umri'i kafiran. Wal jannatu, surga itu daru khuludi, negeri kekal, man mata, orang yang meninggal dunia, 'alal imani, dalam keadaan iman. Wa in asya aglaba umri kafiran, sekalipun dia hidup kebanyakan umurnya kafir. Dari kecil ya, sampai tua udah mau meninggal dunia ya, ya. Jadi dari kecil sampai tua udah mau meninggal dunia masuk Islam. Sehari doang umpama masuk Islam, mukmin dia, surga kekal, surga kekal selamanya, abadal abidina. Padahal hidup Islam mukminnya cuma satu hari. Kebalikan yang tadi, dari masih kecil dia kafir, dari masih kecil dia beriman, masih kecil beriman, udah akhir umurnya sehari doang, walau sehari doang, sehari doang kufur dia, mati, masuk neraka abadal abidin selama-lamanya. Cuma sebentar sehari doang kafir, tapi masuk neraka abadal abidin selama-lamanya. Sebentar cuma sehari doang mukmin, masuk surga abadal abidin. Apa yang membuat itu? Yang membuat kekal itu adalah percaya, iman. Jadi iman itu mahal. Nih, saudara, umpama dipercaya sama orang, ada orang yang percaya sama saudara, ada orang yang gak percaya sama saudara, mana yang kita demen? Yang kita percaya apa yang kagak percaya? Yang kita percaya. Gue percaya sama lu, gue serahin semua. Lu kenapa kesini? Karena gue percaya sama lu. Masya Allah, kita senang banget. Gue serahin urusan lu, urusan gue semua nih, nih surat-suratnya semua lu urusin dah. Gue percaya dah sama lu. Kita kalau dipercaya, Pak, Masya Allah. Itu jadi iman. Faedatun, ini satu faedah. Yakhtassu, tertentu, khusus. Ahlul jannati bisittati asya', penduduk surga dengan 6 sesuatu, 6 perkara. Nazoma'a ba'du'um min ba'dil rajasi, telah menazamkan sebagian mereka dari Bahar Rajas. Faqala, maka ia berkata, wasittatun khassat bi ahlil jannati, la baulun la ya, ghaitun la ajinnah, wa la liha fiha, wa la asnana, wa naumu manfiyun kama atana, wastasdi minhum sittatun qad khassu bilih yatin kodja fi innasu Nuhun wa Adamu summa Ibrahimu Idrisu wa Siddiqu wal Kalimu. Wasitatun, ada 6 khasat yang khusus, bi ahlil jannati, dengan penduduk surga. Apa? La baulun, enggak kencing. Jadi nanti penduduk surga enggak kencing. Kalau di sini kencing terus, alhamdulillah bagus. Di sini kencing terus, kencing ya, maksudnya kencing itu ya, ada kencingnya. Kalau nggak kencing berapa ya? Sakit, masuk rumah sakit. Jadi bersyukur kita kencing di sini di dunia, nanti di akhirat nggak kencing, nikmat. La ghaitun, enggak jadi nanti di surga enggak La ajinna, iya. Tidak mengalami perubahan diri, la ajinnah. Tidak mengalami
perubahan diri. Kalau kita di sini dunia mengalami perubahan diri. Tadinya ganteng, belum nikah ganteng itu. Pas udah nikah, ya Allah. Gila banget gitu. Jadi kesaya jadinya. Itu kan jadi bahan candaan. Siapa kamu katanya. Ya. Jadi nanti di surga enggak ada mengalami perubahan. Ada kabar memberitakan, hadis memberitakan umurnya 33. Umur-umur yang lagi angka yang masya Allah, umur tiga, kepala tiga itu Pak, bagus sekali, sangat matang orang kepala tiga, pertimbangan matang. Ya, manis-manis. Itu pertimbangan-pertimbangan matang semua di situ. Saya juga bangun pesantren kepala tiga. Kepala tiga dikasih sama Allah, kepala tiga. Banyak ulama kepala tiga. Nah, penentuannya nanti kepala empat. Ya. Kalau empat belum naik juga mana? Gabuk lah itu. Kepala tiga. Jadi nenek-nenek nggak ada nenek nanti di sana. Ya, ya nenek nggak ada. Ya. Masih muda lagi. Masya Allah. Wastasnimin humsitatan, kecualikan olehmu daripada mereka enam, qad khasu, yang sungguh mereka khusus, milik yatin, dengan jenggotnya, qad ja'a, sungguh datang pihim pada mereka, nasun, oleh nasnya, nu'un, Nabi Nuh, nanti ada jenggotnya, Nabi Nuh, wa adamu, Nabi Adam, summa idri Ibrahimu, kemudian Nabi Ibrahim, Idrisu, Nabi Idris, wa siddiku, ya Abu Bakar Siddiq, wal kalimu, dan ya Nabi Musa alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab wa amal kismusani.